warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Desa Jauh. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sobat-sobatku senusantara, juga teman subscriber Desa Jawa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Desa Jawa, yaitu review tentang suasana pedesaan di mana salah satu kawasan yaitu di Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, dan tepatnya yaitu di Kampung Gading. Dan pada saat ini sobat ya, yaitu kami beserta warga yaitu melakukan kegiatan kerja bakti di pinggir jalan pedesaan, yaitu membersihkan rumput-rumput yang sudah tumbuh liar atau sudah kotor ya, dan di sini dibersihkan oleh semua warga di Kampung Gading. Dan pada saat ini sobat ya, karena ini waktunya bulan Ramadan, semoga yang menjalankan ibadah puasa tetap diberi kekuatan sehingga bisa menyelesaikan aktivitas ibadah puasanya sampai menjelang akhir hari raya nanti. Dan seperti inilah suasana pedesaan di kampung saya, yaitu di Kampung Gading. Seperti inilah kehidupan di desa sobat ya. Semua para warga hidup guyub rukun, gotong royong bersama tetangga sehingga bisa menjalankan aktivitas dalam keseharian, salah satunya yaitu kegiatan kerja bakti tersebut. Dan ini tempat museum bambu unik Suroyo Alam di Desa Karangan, Dukuh Gading atau Kampung Gading sobat ya. Nah, ini warga antusias membersihkan jalan pedesaan di pinggir karena ini sudah mendekati hari lebaran, maka demi menjaga kebersihan, warga-warga semuanya di sini ikut bergotong royong kerja bakti membersihkan jalan pedesaan, yaitu di jalur jalan Desa Karangan Dayaan. Dan di daerah Kampung Gading sini sobat ya, semua para warga di sini mayoritas pekerjaannya itu bertani. Ada bodoh, ada ngeresi. Cuma bayi mateng, ada ngeretan. Enggak, tiyalah. Bodoh lur, bodoh. Kenali bodoh. Oke sobat ya, saya akan melanjutkan untuk menuju ke jalur selatan, karena di jalur jalan sebelah selatan ini itu sudah mendekati perbatasan Desa Dayaan dengan Desa Karangan, dan keduanya masih masuk kawasan Kecamatan Badekan. Oh,
Oke sobat ya, saya menuju ke jalur arah selatan. Nah, dari sini sudah nampak perbatasan desa Ndayaan sobat ya. Di sebelah selatan itu juga banyak yang kerja bakti. Itu sobat ya, perbatasan sudah terlihat dari sini, itu sekitar 100 meter masuk kawasan perbatasan desa Ndayaan dengan desa Karangan sobat ya. Dan untuk jalur kampung Gading sini sobat ya, itu mulai dari perbatasan sampai ke arah kampung Gading itu sekitar 1 kilo ya, lumayan ya. Jadi kerja bakti ini dilakukan oleh semua warga kampung Gading, itu jalannya sekitar 1 kilo dan itu dibersihkan semuanya sebelah kanan kiri jalan oleh semua warga yang ikut dalam kerja bakti tersebut. Iki sambil ngomong putu ini sobat ya. Nah, itu cucunya dinaikkan ke Arko. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sobat ya, saya tidak meliput yang sebelah utara karena saya hanya meliput yang sebelah selatan sini. Ini masuk kawasan bagian lingkungan saya sobat ya. Dan ini di selokan-selokan air juga dibersihkan karena memang sudah waktunya dibersihkan, mengganggu aliran air yang mengalir di selokan tersebut ketika waktu hujan, sehingga dibersihkan selokannya juga ini sobat ya. Dan ini adalah tempat rumah perhutani sobat ya, tapi yang satunya sudah rusak di sebelah kanan itu. Nah, itu dari sini nampak perbatasan desa Ndayaan. Nah, itu sobat ya, gapuronya terlihat. Jadi di sini itu adalah tempat perbatasan desa Karangan dengan desa Ndayaan. Pemuda Gading Manunggal. Kadang ku dewe
Oke sobat ya, seperti inilah suasananya di Kampung Gading, Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Oke sobat ya, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali bersama Desa Jawa. Semoga bisa menghibur buat sedulur-sedulurku atau sobat-sobatku dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadae mampu gawe isin lagi kulen no salib iki lo iki wajib lakoni toto pite sukuan lan sabu mesam buyu.